Ada tiga hal adab-adab yang harus kita penuhi. Yang pertama berhubungan dengan doa itu sendiri. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Jadi doanya itu sendiri. Yang kedua, dalam masalah ad-da'i, orang yang berdoa. Kalau kita ibaratkan ke senjata tadi, doa adalah senjatanya. Orang yang berdoa adalah orang yang memukulnya. Dan yang ketiga adalah penghalang-penghalang, penutup-penutup sampainya doa, terkabulnya doa itu tidak ada. Yakni ketika seorang berdoa, dia tidak memiliki hal-hal yang bisa menghalangi doanya. Kapan syarat-syarat yang tiga tadi, komponen yang tiga tadi terpenuhi, maka pada saat itu tercapailah terkabulnya doa.